Kita akan lihat barisan utama pasukan negara kita. Untuk sebarang perubahan dilakukan. Andy Carroll! Dia terlekat sedikit dan Raul Morales. Kampung itu baik untuk pasukan Blackburn. Blackburn jatuh. Dan solution satu sebelah. Bagal. Untuk melewati pintu gol. Ia kedudukan ini kerana Andy Carroll bersorangan dan kemudiannya offside. Jokor. Jauh hantaran kali ini dan penalti. Untuk menewaskan Serbia lagi. 1-0 untuk pasukan Liverpool. Malang sekali kita melepaskan gol ini. Apa yang dapat kita perhatikan di sini? Setiap kali pertemuan dengan kelab-kelab dari Inggeris ini, kita sebenarnya sukar nak menjadikan gol. Kita tak pernah menjadikan gol. Ya, benar. Tapi berjaya disambar semula oleh Badrul Bakhtia. Tangkapan dari Brad Jones. Antara Syafiq ataupun Badrul Bakhtia. Tetapi Syafiq Rahim! Gol yang baik! Cantik gol itu! Akhirnya Malaysia berjaya menyamakan kedudukan. Akhirnya Malaysia berjaya juga membolosi gawang lawan. Iaitu kelab dari Liga Perdana Inggeris. Ya, benar. Satu tendangan percuma yang cantik daripada Syafiq Rahim tadi. Target man-nya adalah Izzak Faris. Ataupun kepada siapa? Dan pemain-pemain pertahanan yang lain tidak naik ke atas. Badrul. Badrul Bakhtia tadi merantuk bola itu keluar. Akilani terus mencari David Engkok. Peluang untuk David Engkok. Serong di sebelah kanan. Dibantu oleh De Kuyt sekarang. Dalam kotak penalti. Lorongan. Semua pemain terlepas. Insua naik ke atas. Membuat overlapping. Cross. Rakabon. Kesilapan. Hasil daripada kesilapan dua center back Malaysia. Agak kopoh tadi untuk mengeluarkan dia. Untuk mengeluarkan bola yang dihantar daripada sebelah kanan pintu gol kita. Bersemangat sekarang ini Liverpool. Sekali lagi. Menerusi David Engkau. Begitu cepat gol ketiga. Untuk pasukan Liverpool agak kita hilang tumpuan kedapan Zainal selepas jaringan gol kedua tadi. Dorongan cantik untuk Insua dan satu lagi gol. Maxi Rodriguez. Satu hantaran yang baik di sebelah kiri tadi. Sebelah kanan kita gol kita yang dilakukan. Yang disudahkan oleh Maxi Rodriguez. Barisan pertahanan Liverpool disambar oleh Safi Sari dan juga Nurul Hadi tadi. Baik dia menghantar bola ke dalam pintu gol dan selepas dari mereka gol. Kita lihat kembali ulang tayang. Cuma mereka perlu perbaiki aspek speeding ataupun kepantasan mereka. Untuk ya, mereka betul-betul mampu muncul sebagai antara penyerang yang baik. Safi Sari sekali lagi. Dilakukan oleh Safi Sari. Beliau adalah kita punya gol skor yang terbaik setakat ini Zainal. Merapatkan jurang di antara Malaysia dan juga Liverpool dengan menjadikan gol yang ketiga untuk negara kita. Safi Sari bijak melepaskan diri dari perangkap offside. Untuk menewaskan Hansen sekali lagi dari Rizal Fahmi. Dorongan yang baik daripada Rizal Fahmi. Satu penjurah yang baik. Menggunakan pengalaman beliau bermain di Indonesia untuk menewaskan penjaga gol ketiga pasukan. Maxi. Akilani. Martin Kelly. Yang akan terus mencabar kedudukan Glenn Johnson. Oh, tidak offside. Dekai. Hantaran mudah.